Resep ampuh buat yang lagi diet tapi nggak nyiksa. Bahan utamanya pakai pisang, tapi pastiin pisangnya tuh udah mateng biar lebih manis. Terus pakai satu telur, itu diaduk aja biar rata. Dan gak lupa kita pakai oatmeal untuk karbohidrat kompleksnya. Setelah itu yang paling penting pakai protein powder, karena dengan konsumsi protein tinggi bikin badan kita gak gampang numpuk lemak. Di sini aku pakai Muscle First Pro Whey yang rasa coklat biar rasanya lebih nikmat. Setelah itu tinggal disusun aja. Aku sih pakai cup yang kecil-kecil gitu, jadi berasanya banyak dan mengenyangkan. Dalamnya aku kasih coklat batang gitu, dark coklat sama raisin. Nah, udah gitu aku sih pakai air fryer, tapi kalau kalian punya oven ya bakal lebih bagus. Ini cuma sekitar 10-15 menit aja udah jadi. Kalian bisa jadiin ini sarapan yang lebih bernutrisi.